ada makanan apa di rumah? Cara TV jelek-jelek lagi. Nah, ini bagus, nonton aja deh. Heh, Leo minggir. Datang-datang ngalangin orang TV. Cepat, duduk tenang, Amin, duduk. Ngomong-ngomong, kamu ngapain kesini? Main-main aja, kenapa? Gak boleh. Gak boleh sih aslinya. Tapi aku udah lihat ada makanan. Beta nih. Punya aku, Beta. Beta iya satu. Minta satu dong. Beta iya satu. Ini satu aja yang kecil beta, ya. Dua ya, dua. Enggak, satu aja. Duh, perutku lapar. Harus aktif. Ibu Beta, aku bawa makanan yang banyak. Cuma kan rakus nih. Ada pisang, ada makaroni, ada nasi juga. Ayo yang mana? Ayo. Kamu gagal. Sok-sokan. Ayo. Nasi? This is very good. Pura-pura sehat aja gaya. Bukan gitu Neo, karena aku ini kan bulan puasa dan aku tuh puasa. Oh iya, maaf. Jadi kalau hanya aku makan kayak gitu tuh nanti tulangku tuh sakit. Sakit. Mendingan sakit makan ini. Dimana? Di tenggorokan. Oh iya. Iya, kamu mau ngobalin aku kan? Enggak bisa. Bet mau bet. Iya, kalau ini saya kasih karena saya ini kan bulan puasa, bulan penuh berkah. Oh, jadi aku manis bet. Enak. Oh. Halo semuanya, ikut nyanyi bersama. Ha, sekuntum mawar merah. Ha. Aduh, film apa sih? Cesek sinere. Are. Pokoknya menekel ya. Aku maunya itu tas gitu loh. Salah pegang. Apa lah aku mau pergi. Sebentar, ini kan mau bulan puasa. Jadi kamu tuh nggak baik loh pakai bagian yang kayak gini. Bagian yang ini kebuka. Kenapa ini nggak sekalian kebuka? Lo yang masih tertutup loh. Oh gitu, masih segel ya. Gitu, tak bisa itu. Apa? Terangkanlah. Sekali-sekali loh, Vi. Ada acara lagi loh, nggak tampil cantikku ya apa? Kamu menggadaikan agamamu daripada acaramu lo, nggak boleh bagaimana itu nggak boleh. Sekali. Ya udah. Ya. Ayat-ayat cinta bercerita cintaku padamu. Angkat deh senang, petan ketemu pacar. Biasa. Hemat, entek. Apa ya? Permisi Pak ya, apa? Kan ini kenapa? Bisa mandek. Cek, mandek ya? Pak o. Mbak Pipi ini mau? Pak o. Tak pikir membantu tetangga sebelah. Apa itu? Oh, apa lah kok ini jilbaban? Apa kok jilbaban? Loh, bulan puasa bro. Pak o, kan kutang mau pakai baju apa? Biasanya ini buka Rene. Tidak, bulan puasa. Wis, kamu kenapa? Oh, walaupun aku minta kok, mau mati ngeblogi gitu loh. Eh, gak usah. Gak usah, aku mau kata metu lu ngo. Ya, lu ngo. Lu ngo. Jadi nggak kerasa ya,
kalau bentar lagi udah mau masuk bulan puasa nih. Waktunya aku diet ya. Iya, waktunya kamu diet. Waktunya aku kesulitan kalau cari makan siang-siang ya. Tapi ya memang kalau ngobrol soal bulan puasa itu tuh ada mitos gini nih pemirsa, kalau pas bulan puasa khususnya buat cewek gitu ya, dia jadi malas berdandan. Apakah itu benar? Jadi kita hari ini udah kedatangan bintang tamu yang keren-keren nih ya. Ini pakarnya. Pakarnya, dan kalau misalnya ngeliat hati ini pasti adem banget gitu ya. Salah satunya ini Hijabers Beats Surabaya. Hijabers Beats Surabaya. Yang terus juga host yang gak kalah hits juga di Surabaya. Host yang hits juga ya. Yang satunya. Yang satunya. Ini tipe kamu banget. Oh, tipe aku banget. Iya, tipe kamu banget. Dia tinggi, cantik, langsing, kayaknya lo putri Indonesia. Oh, siapakah dia? Kita panggil aja ya mana-mana. Oke, kita panggil sama-sama Franska dan Zira. Wah, ini dia. Halo, halo. Halo. Aduh, aduh. Wah, langsung serasa ramai ya di sini ya. Silakan. Iya, di sini ya. Kalau saya pasti masuknya dari sini. Iya, melalui aku dulu gitu. Oke, boleh silakan duduk. Jangan duduk. Ini maaf ya, minumnya cuma drop buat terus keluar. Ini bisa sendiri. Halo, selamat datang. Halo. Ini kan kita mau ngobrolin soal tapi Zira Fenska sama siapa? Zira ya, bener ya? Zira Fenska. Zira percaya gak sih kalau kita suka waktu bulan puasa atau kalau cewek-cewek pasti aku udah ya? Apakah itu benar? Gitu ya? Ya kan kamu ya, bete terus terusan. Kalau aku bete harus makan. Kalau Fenska? Kalau berus, kalau bulan puasa itu tergantung kondisinya juga. Juga ada yang kerja, kita tergantung kondisinya, kita tergantung kondisinya. Sebenarnya kalau misalnya make up itu, tapi ada kayak MUA nya nggak pengaruh nggak sih sebenarnya? Oh iya, ya make up kan buat jadi begitu doang gitu kan? Begitu doang, dikasih AC. Terus ini nih, kalau misalnya kita mau pengen tahu, kalau misalnya di bulan puasa itu mau make up yang apa ya? Yang efektif, iya. Ya, ngomongnya. Bulan puasa itu kan kita harus make up itu tetap harus ada ya, karena supaya cantik gitu ya perempuan. Tapi yang nggak rempong itu kayak gimana? Simple, tapi tetap kalau dia tetap cantik, tetap cantik. Dia puasa tapi kok harus sih? Mungkin. Okay. Ya kalau ibu puasa tuh pastinya kita biasanya kayak kering gitu. Mbak Zira juga sama mungkin ada tips-tips tertentu. Saya sama aja sama kriteria tadi. Satu hal aja sih, kecuali kalau emang ada kerjaan ya mungkin bisa sedikit lebih di atas minimal gitu. Agak dituain dikit gitu ya warnanya. Bukan orangnya ya, warnanya aja ya. Tapi kalau misalnya kita mau di bulan puasa nih ya, kan kita tetap harus menggunakan hijab nih untuk yang perempuan. Iya. Nah, itu nggak lebih kayak hawanya udah panas, puasa, bawaannya tuh emosi. Iya, berpakaian pada saat bulan puasa khususnya tuh yang menggunakan hijab nih. Yes. Gimana ya, kalau di sini mungkin kalau dari SD ya, udah pakai hijab, mungkin cari yang bahannya lebih adem iya, tangis gitu ya. Kayak tisu gitu mbak ya? Iya, bisa di siapa kok. Karena tipis. Ya, kayak Zerap ini tipis. Jadi mungkin kalau di pansos gak terlalu bikin pengap juga sih. Atau mungkin ada nama kainnya gitu. Iya, ini apa ya? Kulit juga gak ya? Awal tapi bulan puasa loh ya. Bulan puasa, mau bulan puasa gak pegang-pegang. Ini juga sama pemirsa gitu. Iya, apa ini? Untuk bulan puasa ini, untuk sebulan aja kali ya. Pokoknya bahannya aja, belum kusut. Oh, berarti gak perlu setrika tuh, Mbak ya? Lebih enak, lebih simpel karena gak usah setrika. Oh, dicuci, jemur, pakai, bisa kan? Oh, malah bisa ya? Oh.
Jadi saran hari ini adalah menggunakan hijab di saat berpuasa yang namanya kain hijab apa? Hijab kusut. Pasmina kusut. Oh, pasmina. Pasmina kusut. Ya, pasmina kusut. Mbak Zina endorse kan di sini ya. Apa gitu satu? Iya. Oke, terus apa lagi nih? Apa lagi mungkin lain pasmina kusut? Mungkin ada yang hijab. Oh, ini model lain mungkin. Sebenarnya karena ini kusut sudah ada sejak berapa ya? 2012 sudah ada ya. Jadi mungkin udah banyak yang pak penjualnya pakai yang ini. Itu modelnya aja di bawah. Jadi katanya kok beda ya? Polanya. Terus kalau misalnya ngomongin soal kan kalau ngomongin hijabnya ya, kalau misalnya ngomongin yang dipakai itu kan atau sama aja atau mungkin pakai yang lebih tipis-tipis juga. Karena ya, ya, itu bisa juga. Enggak tahu rasanya. Enggak tahu rasanya, Pak. Ya kalau pakaian atau jilid. Untuk pakaiannya gitu. Saya pengen tetap pakai mantel aja, udah pakai mantel aja gitu ya. Ya kalau kuat mantel. Jadi kalau pengen minum. Intinya mau pakai itu senyamannya aja. Kalau udah gak nyaman tinggalin aja. Kita kayaknya juga mau ada games ya. Kita ada permainan. Jadi untuk Zira dan fans kan, karena kalau kita lihat dengannya cantik-cantik gitu ya. Tapi kita nggak percaya dong. Kalau nggak ada buktinya dong. Apakah benar ya bahwa makeup ini mereka bisa makeup sendiri gitu ya? Langsung aja kita punya satu tumbal. Iya. Tumbal. Ini dia orangnya. Wah. Jangan saya itu. Jangan Andrew, jangan juga saya. Iya. Kita butuh tumbal aja, mahasiswi yang biasa-biasa aja sebenarnya. Yang sebenarnya tidak terlalu menonjol ya. Tapi nanti kita akan kupulas ya wajahnya. Kita akan dendangin ya. Oleh nanti dengan Zira dan Fenska. Nah, langsung aja dipanggil dulu kayaknya. Tapi kita harus break dulu sebentar. Karena kita harus persiapan ya. Karena gak mungkin di PKP pakai telepon ya, ibu ya. Ya. Jadi pemirsa kita bakal balik lagi setelah pariwara yang berikut. Tetap di Sapa Indonesia. Janji kita tadi, kita sudah kedatangan satu mahasiswa yang kalau di kampus tuh dia biasa aja. Biasa jadi tumbal. Biasa jadi tumbal. Nah, makanya nih kita akan melakukan sebuah keajaiban nih ya. Keajaiban buat si mahasiswi ini supaya bisa jadi wah di bulan puasa. Makeover. Apakah bisa? Bisa dong. Bisa ya, bisa. Bisa. Langsung aja jadi ini ada Mbak Surti namanya. Ya. Halo Mbak Surti, baik gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, baik sehat. Jadi gimana perasaannya Mbak mau di kompetisi ini? Sama Putri Indonesia loh ini. Sabar, kapan cantiknya? Iya. Gimana? Udah siap? Bisa langsung dimulai? Boleh. Oke. Ini punya waktu sekitar 5 menit kan ya? 5 menit ya, cukup ya karena ya, ya kita kartu mal aja ya kayak tadi. Oh, iya, kartu mal aja. Oke. Okay. Alright. Langsung aja kita mulai. Boleh, boleh. Biasanya pertama kali apa dulu ya sih? Oke, kalau biasa pertama kali kita belajar kalau aku alis dulu. Ini udah panjang, ini terus ya. Jadi kita panjang lagi. Sampai sini kali ya. Sampai sana tadi. Ya nanti aku kalau misalnya ada yang pengen ditanyain nanti tanya aja ya. Kita juga jelasin sedikit ya sama presentasinya. Jadi kalau ini aku share aja. Kalau misalnya kan matanya nih nanti rata. Dan juga ini aku udah bikin kayak rangkanya nih, jadi tinggal di fold aja. Oh, tinggal ditebelin aja. Ya, tinggal ditebelin aja. Jadi aku langsung aja gitu. Kontrol B berarti ya. Kontrol B. Andrew jangan salah fokus ya. Wah, agak susah. Pokoknya fokusnya ke presentation-nya, bukan ke Mbak Surti-nya. Mbak Surti sabar ya. Kalau ini kan tetap aja
Iya, sini bersinar. Bersinar. Jadi kita udah mau jadi sama yang alisnya. Ini agak deg-degan nih. Biasanya alis suruh tutorial soal ini. Yaudah, ini udah mulai jadi alisnya. Nanti kita langsung pasang bedak aja di apply di bedaknya aja. Nah, itu kalau pakai bedak tuh harus sensitifnya dengan kabur atau kuat. Iya, kalau itu sih aku tergantung kulitnya aja. Kalau misalnya kulitnya memang kalau misalnya Mbak Sesi tadi udah biasa pakai yang kabur atau yang bedak pas, jadi terserah aja sih. Kalau aku sekarang tersedia itu sudah pada jadi seperti ini ya Mbak ya. Kulitnya berminyak atau kulitnya tidak berminyak, iya, ada beda nggak sih bedaknya? Oh tentunya beda, karena kalau minyak itu dia harus memilih bedak itu yang khusus untuk oily gitu. Dan kalau misalnya kayak ini sih lebih kering ya, aku nggak lihat kayak ada oily-oilynya aja gitu. Jadi kalau ke toko bilang aja aku kulit itu kayak oily gitu, jadi tinggal dicari aja. Oh. Kulitnya minyakan gitu. Minyaknya udah nggak boleh pakai minyak juga. Masing-masing punya selera.
adik bahas Pak Koni. Jadi aku udah langsung fokus ke Mbak Fira aja. Nah ini tuh dibikin kayak gimana nih Mbak Fira? Kayaknya udah kayak di putar-putar. Iya, ini model apa ya Fira ya? Jira mah model apa ya? Jira kuliah kayaknya ya? Jira kuliah gak sih ya? Lebih tepatnya mungkin jira keseharian aja. Keseharian aja, biar simpel, gak ribet. Mungkin lagi yang telat, gitu kan, sini cepet-cepet. Sembilan jam. Oh, enak banget. Mbak Suti kan masih kuliah. Iya. Iya, benar. Mbak Suti sering telat, Mbak? Oh, iya, Pak. Kok tahu dari mana? Yang pasti karena dia kan pinginnya cari ya, dia pasti untuk belajar. Itu biar enggak kebentuk juga ya. Model kayak gini. Oke. Terus saya tadi banget. Wah, oh, iya. Nah, ini udah kita bisa lihat bareng-bareng nih ya. Ih, Mbak Suti beda banget toh. Dan thank you banget ya buat fans kamu, buat Jira juga yang udah mampir-mampir. Iya, makasih Mbak Suti. Iya, Mbak Suti. Jadi korban kita hari ini. Makasih Mbak Suti udah jadiin tumbal, tapi gak apa-apa kalau tumbal kayak gini, aku juga mau. Jadi, selain itu mungkin Mbak Suti kalau ke kampus, gitu ya bisa dengan penampilan yang baru. Iya, Mbak. Bisa dengan penampilan yang baik. Oke, thank you banget. Dan bentar lagi kita bakal ada segmen lain yang gak kalah serunya juga, kita akan bahas tips dan tricks di bulan puasa. Kita masih punya satu bintang tamu lagi yang spesial untuk kita berkenalan, tetap di Indonesia. Serunya tuh di sini. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin soal fashion ya, sekarang kita mau ngomongin soal gimana sih tubuh kita itu waktu di bulan puasa. Katanya. Soalnya, kalau di bulan puasa tuh kebanyakan lemes tuh ya, lesu, letih, lumayan gejala. Itu alay banget. Tapi katanya nih kalau di bulan puasa tuh ada orang yang kayak bisa tumbuh, bisa mual gitu ya. Apakah benar ya? Nah, kita bisa juga ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman kita punya cuplikan. Yes, langsung aja kita lihat cuplikan yang satu. Pernah banget. Pernah sih. Pernah. Biasanya sih skip sahur terus kan biasa kan apa wajarnya kan aduh ngantuk terus nggak sahur. Bareng puasa mungkin. Kaget waktu puasa karena menu sahurnya nggak tepat. Berkembung pasti masuk angin, terus tidak ada, kita nggak makan selama sehari kan, jadi pasti ya yang isinya pasti hanya angin dan itu pasti kembung. Biasanya kalau sahur atau misal buka puasanya itu menunya itu nggak benar, jadi kayak misalnya sesuatu yang bisa menimbulkan perut itu kayak bergas gitu. Kayaknya sih kurang makan atau kamu kurang kentut. Banget. Pernah sih sampai pernah. Enggak gue sih ya, cumaan ditahan. Oh enggak pernah sih, alhamdulillah kalau sekarang kembung atau mah puasa tetap lanjut. Oh enggak pernah sih. Enggak sampai batal sih, cuman yang enggak enak aja. Jangan skip sahur, terus pas buka puasa makanya jangan langsung banyak. Waktu sahur jangan makan terlalu banyak dan jangan asam-asam juga sih, sama pedes. Banyak istirahat sih, terus ya pokoknya nggak banyak aktivitas biar perut nggak banyak guncang gitu. Pertama sih dari niatnya aja ya, kalau misalnya kita kembung itu memang sudah di tangan dari kita puasa. Tapi kalau biasanya sih aku tetap tidur aja sih, jadi nggak terlalu banyak aktivitas dan juga nggak terlalu banyak angin yang dimasuk ke badan aku gitu aja. Bisa dilakuin itu makan sahur sama buka puasa itu dengan menu yang tepat, jadinya itu karbohidratnya yang cukup, makan yang banyak tapi juga jangan terlalu banyak biar kamu bisa kentut dengan nyaman. Nah itu tadi ya video tentang gimana sih rasanya badan ini waktu bulan puasa. Tadi ada yang bilang kalau puasa bawaannya pengen marah gitu ya. Terus ada juga bawaannya pengen kamar mandi terus ya. Banget. Padahal gak ada dimasukin ke perut, mau pengen kamar mandi ya. Tapi kayaknya kita langsung aja tanya sama ada kita punya pakarnya. Iya.
Dia ini adalah Mr. Tim Jawa Timur Social Media 2017 ya. Kita langsung panggil aja bareng-bareng Muhammad Reza Pratama. Wah. Halo. Halo, 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 Reza. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Nah, kalau yang gini cinta sedang nih ya. Tadi kok si aja. Oke, Mas Reza, mungkin bisa diceritain dong Mas Reza, kalau di bulan puasa nih ya, itu biasanya badan kita tuh kayak gimana sih? Langsung aja kayaknya
rajin olahraga kata Dinesa. Ya udah deh, buat Lucy aja. Thank you buat Lucy dari Sidoarjo. Nah, kita akan menuju ke penelpon yang kedua. Ada lagi ya? Ada lagi. Oh, langsung takis nomor di bawah ini, langsung ditelepon sekarang juga. Ya, langsung jangan, langsung jangan. Iya, iya, iya. Semoga jauh. Iya, amin, amin. Selamat pagi. Halo pagi. Robi di Makassar. Oh, Mas Robi. Oh, Mas Makassar. Dari Makassar ya, jauh-jauh nih. Langsung aja deh, Andrew yang mau kasih pertanyaan sama Mas Robi. Apa menurut ya, Mas Robi, pertanyaannya adalah salah satu busana bagi wanita yang harus dimiliki untuk perempuan agar ketika menggunakan hijab tidak gerah. Pilihannya A. Pasmina kusut. B. Pasmina lurus. Langsung dijawab, mana yang kusut, mana yang lurus? A. Pasmina kusut. Hah? A. Pasmina kusut. Iya, dari Makassar soalnya ya. Yang jauh ya. Apa-apa Mas, bisa diulang? Pasmina kusut, Mbak, jawabannya. Jangan saya nikah dong. Yang benar Mas, yakin? Iya, yakin. Yakin, benar lu? Jawabannya yang benar adalah pasmina kusut. Luar biasa. Jangan lupa ya dipotong pajak ya Mas Robi. Dadah Mas Robi. Iya, terima kasih. Nah, seru banget ya, thank you banget juga. Tadi kita udah ngobrol sama Mbak Zira, sama Mas Reska juga. Ada Mas Reza. Jadi kita udah sharing berbagai tips buat mempersiapkan diri dengan maksimal di bulan puasa nih ya. Jangan gorengan. Betul. Terus kalau buah ya. Buah apa aja tadi boleh? Avoka. Avoka. Papaya. Pisang boleh. Pisang boleh. Jeruk bisa. Jeruk Bali boleh. Boleh. Oh iya. Gue terus boleh. Oh, oh. Wah. Harusnya lihat aku. Jadi bulan puasanya harus dipenuhi dengan buah-buahan ya supaya sehat. Iya. Dan jangan lupa juga buat Risa yang ada di rumah. Kalau yang perempuan jangan lupa pakai apa tadi namanya tuh? Kain pasmina kusut. Supaya nanti waktu pakai hijab tuh gak gerah ya. Biar kulitnya gak bener. Benar. Dan kita thank you banget untuk semua pemirsa yang dari awal sampai akhir acara ini udah mantengin kita ya, seru-seruan bareng. Thank you juga buat Reza, jadi makin hadir. Semoga diundang lagi ya. Oh iya, pasti. Nanti kalau gak diundang di sini, diundang di rumah. Dan saya Andrew. Sampai Indonesia, suruh jatuh di sini.